Dadah dulu dong. Kita mau foto dulu di sini. Ayah Rizan Putih Ferdi yang ada di channel-channel nggak ada ke sini, ke tempat ini. Susah turun. Hey, mulai. Susah turun. Ada, kita udah sampai villa, villa Damar. Kayak pernah denger ya tadi? Oh iya, barusan ngomong. Welcome. Oke guys, kita beda arah, mereka ke sana. Iya. Nah, ini room tour. Enak sih tempatnya. Cozy ya? Cozy sekali. Wah, welcome drink. Welcome drink. Melon. Dari warna merah. Apa? Banana. Aduh. Jadi sini konsepnya memang gitu, kamar sama halaman, gedean halaman. Karena kan banyak anak-anak bisa main apa-apa gitu di sini. Ya. Kolam renangnya juga. Ini hologram ya, jadi sebenarnya nggak ada airnya. Jadi pantulan cahaya dari atas seakan-akan memancarkan bahwa ada air kolam. Ini yang paling saya menarik ini tempat payung. Ini marmer ya. Itu yang paling mahal kayaknya. Mahal. Kita mau lihat ke ini kamar sini yuk. Kita lihat yuk, yuk guys yuk. Ini ada dua kamar. Konsepnya itu ini white room. Jadi semuanya berbau-bau warna putih. Keren ya. Semoga. Sebenarnya hari serunya besok karena besok baru mau kita jalan-jalan. Jadi sampai bertemu nanti besok ya. Halo guys, ini adalah hari kedua liburan di Bali. Sedih banget karena aku ditinggalin sama keluarga aku. Kalau kalian nonton live IG aku tadi, aku ngumpet-ngumpet karena mager banget mandi. Baru bangun tadi jam 10-an. Terus aku baru kelar mandi dan akhirnya kita nyewa mobil di Bali untuk selama aku di Bali. Karena biar bisa bebas kemana-mana. Jadi ini kita tujuan sekarang ke Kintamani. Diperkirakan perjalanan dari Canggu menuju Kintamani itu mau arah ke Bangli malahan ya ini ya? Iya, 2 hari. 2 jam. 2 jam naik mobilnya, nyampenya 2 hari tetap. Jadi kita lihat ya keseruan hari ini. Cuman aku bingung, kita coba video call. Putri udah di mana ya? Oke guys, kita video call. Halo. Di mana teh? Udah di mana? Udah di jalan. Ya, ya iyalah di jalan. Maksudnya berapa lama lagi? Mana ayah, mana bunda? Mana ayah, kak ayah? Dua jam ya? Aku udah OTW, aku nyewa mobil. Mana ayah? Udah? Mana ayah? Aku OTW ya? Dah. Love you, dah. Dah. Mas. Bangunin. Udah kalau gitu kita lihat perjalanannya. Thank you. Bye. Mas. Ini katanya mau mobil sama supirnya ya? Ya, kebetulan ini asli dari Bali. Lebih tepatnya di Bali Papan ya? Aduh. Bukan. Beli mau kemana ini, Beli? Ke Bangli, Beli. Bangli, Beli. Jadi kita ke Bangli mau sekalian cari bule. Kan cari bule, cari bule. Siapa? Ya. Kita tunggu ya nanti ya.
Kamu mau ikut nggak? Ikut. Pak polisi nih nggak ada SIM. Jangan gitu dong. Guys, kenapa tiba-tiba kita jam di sini, guys? Guys, jadi kita mau foto-foto dulu. Di belakang itu ada gunung bagus banget, cantik sekali gunungnya. Jadi kita lihat di sana ada apa ya kira-kira. Soalnya di sana juga ada yang foto, jadi gue mau foto di sana deh. Nih gue mau duduk di batu itu nanti. Yano ya, fotoin ya. Fotoin pakai kamera sama HP ya. Keren banget. Dadah dulu dong. Dadah. Ini kita mau foto dulu di sini. Ayah Rizan Putih Ferdi yang ada di channel-channel nggak ada kesini ke tempat ini. Susah turun. Hei, bule. Susah turun. Ya Allah. Teman. Gantian. Ngomong. Lu cuma malu ah. Jatuh aja. Jangan gitu. Ke atas kaki yang kanan. Gua gini. Ya, nah gitu. Hai guys, kita sudah sampai di Toya Devasya. Malu-maluin aja. Gak hati gak apa dimainin. Kita udah sampai Toya Devasya dan keluarga semua udah ada di dalam. Jadi sekarang kita ke dalamnya. Tetap mengikuti protokol kok, tetap pakai masker. Kalau sesuai dengan protokol kesehatan, kita dulu ya. Kan harus cuci tangan. Bu, ada yang mau infeksiin, Bu? Terus dicek suhu. Jadi dicek guru suhu. Cek suhu. Halo. Minta foto ya. Kasihan dia. Dia enggak nangis. Oh, di sini. Oh, Kang Rizky, selamat datang. Oh. Enggak ada mau. Perjalanan jauh terbayarkan sudah oleh pemandangan di Toya Devasya. Iya. Aduh, ini nggak endorse guys ya, cuma nggak masuk aja. Nginep di Kaldera. Iya. Iya. Gue tahu. Kan itu sama saya. Oh. Gue tahu kan? Iya. Aduh. Itu kebalik gitu. Oh iya. Aduh. Aduh. Pacarku ini kayaknya. Aduh. Aktif ya Bun? Ayo. Ya. Oke, tapi saya kasih dulu. Ya. Ngomongan. Halo Rizky. Halo. Rizky. Enggak nyangka dari situ saya. Oh, ini. Ayo makan deh. Iya. Enak kan? Baru sampai langsung suruh makan. Iya, itu. Untung pakai masker. Nih tujuan makan nih. Nih tujuan makan. Kenapa nih, Ki? Ini khas lokal. Ini mujair. Nyet-nyet. Mujair nyet-nyet. Ini asli dari danau di sini. Masih fresh. Asli danau di sebelah. Lagi diet. Jadi kalau dikit kan bisa namanya 5 kali. Aduh. Ya, ditambah kuahnya biar mantap. Boleh. Sayurnya. Boleh. Ya. Si.
mau ditambah kacang gorengnya? Ini apa? Crispy. Ah, boleh. Aduh, mantap ini. Terus kan beri nama net telur pudel namanya. Telur pudel. Namanya ini telur pudel. Ini bisa dicoba sambal mata. Sambal mata. Ini sambal mata kalahnya cuma nama sambal kuping. Aduh. Mata itu. Dari Matu suk semua. Dari semua ini spesial ini. Ini dong. Ini lah paling spesial. Kupu, kalau nggak kupu kan enggak. Itu guys, kita harus tata memang agar si nasi-nasinya itu estetika. Tuh. Sengaja kenapa ditumpuk di sini? Biar nutupin lauk lain. Aduh, malu soalnya kebanyakan lauk. Ketahuan lauknya banyak ya. Iya. Sendok ininya di mana? Sendok ya? Sendok, makan dulu, Nuk. Perjalanan jauh kan lu kan nyetir kan? Kan guys. Hari itu beberapa jam. Iki lagi dikerubutin aja. Seneng banget tadi kayak mereka itu adalah para pekerja yang ada di Seminyak sana, mereka cuti untuk bikin gathering liburan sama karyawan-karyawannya. Seru banget, ternyata mereka pada tahu lagu makna cinta cuek, makanya tadi aku surprisein mereka, aku datang ke tempat ke bawah untuk bisa nyanyi bareng sama mereka. Hai, bisa nyanyi bareng. itu hai dulu, dadah dulu, dadah. Jadi seneng banget, jadi tadi aku nyanyi, mereka ternyata pada seru-seru banget. Itulah, gampang sekali kan untuk membuat bahagia itu, karena bahagia itu sederhana, tergantung dari kita, niat kita, kebaikan kita. Setidaknya tadi kan berbagi kebaikan, itu yang sulit orang-orang. Jadi hari ini cukup sampai di sini, sampai bertemu nanti ya. We'll be right back.